Gue denger lu nantangin gue. Iya. Maksud Udin apa ya? Banyak omong lu. Kenapa? Kesakitan. Orang gue pukul gak kenceng-kenceng kok. Gak kenceng kata lo. Orang kayak bisa sampai kesakitan. Gari ngadi lu. Lu minta maaf. Maafin ya. Ayo. Iya gue maafin. Cukup. Kevin, lepas. Kevin! Apa sih kamu? Kevin, pendekar itu tidak menggunakan seperti itu. Ali kan sudah minta maaf. Biar tahu rasa dia, Pak. Itu artinya, kamu masih menyimpan dendam. Jadi, Pokset biarin Ali. Cabut. Kenapa lu pada mukanya pada kesel gitu? Itu bang, tadi si Kevin dimarahin sama Mustafari. Sampai dihinain bang, gara-gara si Kevin kalah sama si Ali. Sejago banget tuh anak bang. Bahkan nih bang, kata Pak Ustadz, di kampung ini kagak ada yang bisa ngalahin ilmu silatnya dia. Bener, sampai Pak Ustadz ya ngomongin Bang Udin. Katanya gini nih, mana tuh si Udin, sejagoan. Orang kalah juga dari gue. Balas aja bang. Apa jangan-jangan lu takut ya bang sama Pak Ustadz? Bang, kalau takut mending kagak usah dah. Nanti ngapa-ngapa lagi. Gua Udin gak pernah takut sama siapapun, termasuk sama tuh Ustadz. Wah bang, kalau gue sih yakin ya, abang pasti bakal menang lah dari Pak Ustadz. Latihan hari ini tunda dulu. Lu semua ikut gua nemuin tuh Ustadz. Yes. Latihannya cukup hari ini. Kalian pulang hati-hati dan jangan lupa selalu berdoa. Ya, sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik nih. Gue denger lu nantangin gue. Iya. Maksud Udin apa ya? Banyak omong lu. Ayo bang, piting. Pak Ustaz. Jangan mengajar kebencian di depan anak-anak. Agak diajar sih. Tahu kan kalau Pak Ustadz kalah, Pak Ustadz jadi malu sama anak muridnya. Hai guys. Mai, Wati, kita bikin TikTok yuk. Bang Joni enggak ada waktu, Bang. Ini lagi ngurusin lapak, mana sepi pembeli lagi. Aduh, Mai, udah Mai, enggak apa-apa. Pak Joni, ayo bikin TikTok sama aku. Pokoknya seru Mai, daripada stres saya mikirin, ayo Mai. Ayo. Bang Joni, ayo. Kiri, bilang pas. Bal bale. Pak Joni, pinggangnya. Namanya Pak Joni. Mati, akhirnya senyum juga, beda dari gue.
Joni. Hey. Mau kemana sih buru-buru amat, Pak? Mules gua mau pulang. Tahan dulu lah mulesnya, tungguin Bang Ismet. Lu ngalingin gua aja lah. Lu takut sama gua? Siapa yang takut sama lu? Gini-gini gua jago silat. Jago silat, palanya diikat-ikat kayak gitu, kayak gering panas. Silat apaan? Silat lidah. Ayo berantem sama gua. Gua sebagai pendekar sejati, pantang gua berantem duluan. Kecuali lu kalau mukul duluan, gua jawabanin. Lu jual, gua beli. Lu beli, gua borong. Lu mau nyobain? Cobain. Iya bang, mau bang. Duluan ya bang ya. Aduh keram bang. Tangan sih lu, nih gua nih. Keram juga ya bang kakinya bang ya. Pengen nyobain gua. Lu mau nyobain? Ayo. Nih cobain nih. Gak kena. Aduh. Gua bilangin lo jangan ngelawan gua. Ternyata Pak Joni sakti aduh. Juga bang ya. Jadi bandar kali dia. Bang gak apa-apa bang. Dia punya ilmu apaan itu? Tangannya keras banget. Mana mungkin orang berakal bisa kalah. Nih, gua akan pakai gini. Ibu, permisi. Halo, Mae. Permisi. Maafin, Bu. Maafin. Ibu Eva mau kemana? Kok buru-buru banget? Ya mau ke rumah Pak Bahar lah. Gak ada sertifikat. Sertifikat? Ibu, maaf. Saya mau kasih saran. Mungkin ada baiknya jangan mudah teriming-iming sama janjinya Pak Bahar. Takutnya ke belakangnya itu gak sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa lu yang larang-larang? Kan kita yang butuh duit. Ya, saya cuma menyarankan saja. Maaf ya, Bu. Permisi. Alhamdulillah, lumayan lah penghasilan hari ini. Ada, Mak. Mak! Kenapa sih orang itu jahat banget? Syukur lama enggak luka. Gue harus balas dendam sama mereka. Ya Allah. Untung enggak apa-apa motornya. Alhamdulillah.
Bang! Bang Udin! Yes! Keren banget, udah kayak Wonder Woman. Sih, jago bener. Buset. Yang jago. Hah? Yang jago? Lu kenal, Bang? Kenal. Dia yang jago. Pendekar hebat dari hutan kampung sebelah. Kita harus berguru sama tuh cewek. Gua setuju.